Cek 1, 2, 3. Halo Sobat Gamer semuanya. Berjumpa lagi dengan gue, Sukimaru. Di video kali ini, Sukimaru akan bahas event terbaru yang ada di Mobile Legends. Dan kali ini Sukimaru seneng banget nih, karena ada 2 event. Wah, 2 event yang rilis di Advance Server. Dua-duanya ini super bagus guys ya. Wah, Sukimaru seneng banget. Dan di sini Sukimaru akan bahas untuk event yang pertama, namanya adalah Beyond the Cloud guys ya. Waduh, ini temanya tema langit lagi gitu guys ya. Waduh. Dan di sini ada 2 skin, di mana untuk skin yang pertama ini adalah skinnya si Edith guys. Waduh, ini skin Edith dalam versi manusianya ya guys ya, bukan yang robot ya guys ya. Nah, di sini Beyond the Cloud ini ada 2 skin, yang satunya lagi juga ada, ini dia Xavier guys ya. Waduh. Ini bagus banget sih temanya, si fantasi-fantasi gitu guys ya. Nah, cara mendapatkan skin ini kalian harus melakukan draw ya guys ya. Ya, melakukan draw lalu mengumpulkan yang namanya ini guys ya, yang mana Skywell Essence guys ya. Nah, di mana kalian mengumpulkan ini bisa ditukar dengan ini guys ya, 800 ini paus ya guys ya, kalau Sukimaru bilangnya paus ya guys ya, paus langit ya guys ya. 800 paus ini kalian bisa mendapatkan 1 skin ya guys ya. Kalian bisa pilih antara skinnya si Edith atau skinnya si Xavier guys ya. Ini mirip dengan skin Exorcist lah, seperti itu guys ya. Nah, di sini juga ada item-item permanen juga, item yang akan eksklusif. Cuma di sini karena masih berupa event server guys ya, atau uji coba. Nah, di sini masih tidak pasti guys ya. Nah, di sini ada ini border avatar, efek recall juga guys ya. Namun di sini masih uji coba guys ya. Jadi tidak akan seperti ini. Nanti di sini efek recall-nya sesuai dengan efek recall dari eventnya Beyond the Cloud ini guys ya. Nah, di sini bagus banget sih menurut Sukimaru guys ya. Ini skin Xavier-nya bagus banget ya guys ya. Mirip anime-anime film-film Ghibli gitu. Waduh. Kalian kalau suka nonton anime guys ya, pasti tahu sama studio Ghibli guys, yang animenya bagus-bagus banget. Ini menurut Sukimaru keren dan layak untuk kita nantikan guys ya. Seperti apa nanti untuk skinnya? Tampilannya di sini belum ada, karena kalau kita klik di sini masih yang Xavier ini masih Mecha Maiden-nya Ruby guys ya, aspiran gitu guys ya. Lalu di Cyber Serubin-nya Angela ya, aspiran juga. Nanti kalau kita klik keluar skin yang tersebut ya, bukan skin Beyond the Cloud ini guys ya. Waduh. Nah, harganya untuk 10 kali draw itu harganya 450. Tapi kalau kalian draw satu kali itu harganya 50 ya guys, satu kali draw. Jadi, nah, ini cukup lumayan banyak guys ya. Cukup lumayan banyak yang dibutuhkan untuk mendapatkan skinnya guys ya. Dan Sukimaru di sini belum melakukan draw, jadi belum bisa memastikan dapatnya skin ini butuh berapa diamond guys ya. Nanti Sukimaru akan coba guys ya, di video berikutnya akan coba untuk kita pastikan atau kita hitung secara persentasenya butuh berapa diamond. Oke guys ya. Dan di sini ada event yang lain guys ya, di mana event ini menurut Sukimaru, waduh, bukan cuman keren guys ya, tapi super keren. Waduh, di sini ada event Neo Beast ya guys ya, di mana ada 2 skin. Yang pertama adalah skin Fredrin guys ya. Waduh, ini mirip dengan, waduh, ini Kamen Rider gitu guys ya. Wah, keren banget ini kan Fredrin guys ya. Wah, ini sih layak jadi skin legend guys ya. Sumpah guys ya, keren banget ini guys ya. Untuk karakternya guys, wah, si Fredrin ini super gila guys ya, super bagus. Dan untuk yang ini sebelah kanan ini Lilia guys ya. Waduh, ini juga super bagus guys. Pasti efeknya Lilia ini, wah, jangan ditanya guys ya, karena Lilia ini adalah hero berbasis skill. Pastinya efek-efeknya juga bakalan bagus banget ya guys ya, daripada si Fredrin. Cuman di Fredrin ini karakternya guys, waduh, model karakternya ini pasti bakalan keren habis guys ya. Wow, mantap banget. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan skin ini juga dengan cara yang sama seperti Beyond the Cloud tadi ya. Kalian harus melakukan draw, nanti kalian harus mengumpulkan Neo Crest ya guys ya. Nah, kalian di sini bisa ditukar guys ya, sebanyak 1200 guys, lebih mahal dari yang tadi guys ya. 1200 kalian bisa mendapatkan satu skinnya guys ya. Jadi kalian harus mengumpulkan Neo Crest ini terlebih dahulu untuk mendapatkan item-item ini guys ya. Ada juga skin permanen yang lain guys ya. Nah, di sini juga item permanen dan juga item trial guys ya. Wah, ini cukup lumayan mantap sih guys ya. Di sini ada efek item-item permanennya Neo Beast ya. Nah, di sini ada 2 skin, ada efek recall ya guys ya, efek spawn dan juga border avatar, efek eliminasi juga mungkin bakalan hadir juga guys ya. Dan di sini, wah, ini Sukimaru sih bener-bener tidak sabar guys ya.
Wah, kalau kalian tanya, "Bang, kapan ini rilisnya, Bang?" Nah, di sini Sukiwirawu akan kasih tahu kepada kalian di sini, guys ya. Nah, jadi kita lihat event supply-nya masih belum ada kepastian, guys ya. Tapi kalau kita cek di sini yang Beyond the Cloud, guys ya. Beyond the Cloud. Nah, kita cek di sini. Event premium supply-nya hadir pada 19 bulan 8, guys. Waduh, berarti bulan Agustus tanggal 19. Kemungkinan ini akan hadir event token gratisannya seperti itu, guys. Berarti kemungkinan besar ini bulan Agustus awal sudah akan rilis, guys. Waduh. Atau ya tanggal belasan lah, guys ya. Mungkin sekitar 1 minggu atau 3 hari sebelum premium supply-nya itu rilis, guys ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini dia. Wah. Kita tunggu di bulan Agustus ya, guys ya. Bulan Agustus tanggal 19 sampai tanggal 22 ya, guys ya. Dan ada event yang keduanya ya, premium supply yang kedua, yaitu pada tanggal 26 sampai 29 Agustus ya, guys ya. Jadi tenang saja, kalian bisa mendapatkan premium supply-nya nanti di dua event, guys ya. Namun belum bisa dipastikan dapat berapa biji token gratisan, guys ya. Nah, Sukimaru akan bahas di video berikutnya kalau nanti sudah ada kepastian eventnya, guys ya. Untuk Neobis ini Sukimaru belum bisa lihat, guys ya, kapan tanggal rilisnya, karena di sini di premium supply-nya ini belum ada, guys ya, belum ada bocoran seperti itu. Nah, jadi kita siapkan saja lah, guys ya. Jadi untuk yang Beyond the Cloud, guys ya, waduh, ini keren banget sih, guys ya. Sumpah nih, guys ya, sumpah keren banget ini. Dua event ini menurut Sukimaru bakalan pecah banget, guys ya. Apalagi ini bersamaan dengan MPL, wah bakalan seru banget di MPL nanti. Ada skin-skin keren seperti ini, guys. Waduh, nah, apalagi nanti juga disusul dengan M5. Wah, bakalan mantap banget ini, guys ya. Kemungkinan besar untuk ini prediksi Sukimaru di bulan September sih, guys ya, atau bulan Oktober baru rilis untuk Neobis, guys ya. Ini mungkin skinnya ini bakalan rilis juga berbarengan dengan event-event tertentu, bisa jadi event final atau MPL ya, guys ya, atau di M5 nanti, guys. Wah, itu mantap banget. Atau MPLI atau apapun itu mungkin Sukimaru belum bisa pastikan karena belum ada kepastian juga di sini, belum ada bocoran sebenarnya, guys ya. Menurut kalian, guys, tulis di kolom komentar, guys ya, event mana yang paling kalian tunggu, ya, guys ya. Jadi kalau kalian nunggu Neobis atau Beyond the Cloud, ya tulis di kolom komentar, guys ya. Jangan lupa kita sharing, guys. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara, let's go.